Itu kenapa tu ada bunga tu? Jom kita tengok dekat sikit. Ha, tiba-tiba ada bunga ni dah, kenapa ni? Sampai buka pintu. No, genting kat situ pula. Aduh. Ini punca jam ni. Ui. Lori belah situ. Ni belah sini. Ya Allah, daripada pukul 8 weh. Nak bersihkan benda tu saja. Gila man. Lalu ni kedua dah kot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And subscribe. And okey, hari ni kita ada ride ke Penang. Aha, actually tak sampai Penang pun, tapi aku temuan sampai Ipoh je lah. So, diorang akan ke Penang dalam seramai 6 orang macam tu kot. Sekejap kita jumpa mereka dekat RV, dekat Bino Motorbike, PJ. So, motor hari ni, ini dia geng, Kawasaki Z650. Mantui bosku. Start sikit. Baik. So jom kita akan gerak slow dekat pergi dekat tempat RV lah. Nanti aku akan update kalau ada apa-apa sepanjang perjalanan. Okay, so jom. Yeah, okay geng. Ui, bawa Z650 ni tak relax geng. Tak relax oh. Fun teruk lah. Walaupun dia version 1 kan, yang first lah. Yang first lah, aku pun tak pandai sangat kan. First kot ke second lah, macam tu lah. Lebih kurang. Tapi dia punya power, dia punya handling, ui, memang mantap lah. Tarik je pergi, tarik je pergi. Ui. Power betul lah. Ini kalau tukar exhaust ni, apa lagi sedap. Mencilut tak ada masalah weh. Aku rasa aku macam bawa Z250 tapi power dia ya Allah. Orang ni gear 4 ni. Power betul lah. Ui, aku memang teruja sikit ah bawa Z ni kan. Lagi 7 kilo. Ha, tak sampai tempat RV aku lambat sikit. Okay, so perjalanan untuk hari ni, aku tak tahu sangat detail itinerary sebab aku tak debrief secara detail lah. Dia just roughly cakap macam tu ya. Aku boleh kata kejap lagi kita akan RV dekat Bino Motorbike. Lepas tu kita akan sekejap lah, layar jam sekejap. Kita akan ke Go Motor. So, dekat Go Motorbike ni mungkin akan ada briefing pasal Cardo lah, ha, macam tu. Sebab Bino ni dapat sponsor daripada Cardo untuk dia punya communication masa riding lah. By the way, aku pun pakai Cardo kah. So tadi kita tengok kalau boleh connect. Sebab aku malas. Malas sikit lah nak connect. Sebab tengah blok ni segan sikit lah okay, kan. Cuaca baik betul lah. Malam hujan lah. Pagi ni sejuk. Sejuk. Weh, layan tu. Aku rasa aku dah kena angkat big bike lah geng. Apa pendapat anda? Sila komen di bawah. Aduh, layan betul lah. InsyaAllah ada rezeki 2025 lah. Kita pergi settle apa yang patut tu untuk 2024 ni. Jangan tambah hutang lagi. Dah beli cash tak mampu lah mat. Tengoklah je nanti kan. Yang mana tahu dengan support pun aku dapat big bike sebiji. Cash. Nice. Ni cara nak ke Bino Motorbike rental. Agak mencabar jugalah. Berliku-liku, tapi kalau hangpa ikut map, insya-Allah sampai. Aku pun tak mahir sangat area Petaling Jaya ni geng. Malas nak masuk area sini. Jam bosku. Tadi tak jam ah. Kejap baru sampai. Kita sampai dah. Maafin hamba ya kerana terlambat. Alhamdulillah kita sudah sampai. Sudah ramai.
seorang tu Daniel dengan bini dia, Nana dia di follow lah. Sebab dia tak jangkul di dalam jalan. So kita pergi isi minyak dulu. Lepas tu kita pergi breakfast. Lepas tu kita pergi briefing Cardo. Sebab dia, kita dapat sponsor Cardo. So kita support sikit dia lah. Kita buat konten sikit lah untuk dia. Kita pun memang nak belajar macam nak pakai kan. Macam mana yang kita nak pakai. Mungkin pun nak beli depan ni kan. Dia Ducati mesti nak pakai Cardo kan. Lepas ni dia pun nak beli. Okay. Okay geng, so tadi ada debriefing. So yeah, on the bike. Bismillahirrahmanirrahim. Kita on the bike. So ada dalam 7 biji kan gerak. Bos Bino kita bawa SJ6. Ui, sedap betul lah bunyi Lancino ni. Hei, lawa lawa. So SRT 800, CBR 150, Ninja 250, NMAX, Leon Cino, KTM tu sampai go motorbike eh. So jom kita isi minyak dulu. Hari ni kita santai-santai saja. So nanti aku akan teman sampai ke Ipoh je kot. Ataupun saya pernah ladang Bikam. Tak tengok lah macam mana kan. Hopefully cuaca baik panjang hari ni. Kalau hujan memang aku terpaksa off lah GoPro aku ni. Ui, letih mat layan buka GoPro time hujan ni. Jenuh weh. Itu kenapa tu ada bunga tu? Jom kita tengok dekat sikit. Ha, tiba-tiba ada bunga ni dah, kenapa ni? Bunga tu untuk apa? Bunga tu untuk apa? Aduh, minus mahal lah suruh bawa. Oh, baik. Ladies biker bawa Ninja kan. Tengok ni. Ladies biker bawa Leon Cini. Leon Cini lah nama dia. Aku pun tak sure. Jadi kita meneruskan perjalanan ke Go Moto PJ. Kita ada berada NMAX livery Gundam eh. Lawa tu dia punya livery ni. Aku suka dia punya design ni kan. Okay geng, so dah sampai dekat SS2. Kita sarapan dulu, isi perut dulu. Lepas tu baru kita ke motorbike, Go motorbike. Macam tu lah. Okay, so sekejap lagi aku sambung vlog. Okay, so on the bike, on the bike. Kita pun dah settle makan dekat SS2 Murni. Haa, lama tak datang sini. So jom, so slow kita gerak ke Go Motorbike. Nanti kita tengok apa yang ada kat sana. Jom. Okay, so dah sampai eh. Okay geng, so habis dekat Go Moto Experience Lab ni. So kita akan teruskan perjalanan ke Shell Tol Duta dan akan gerak ke Tanjung Malim okay, untuk pit stop next. So terima kasih kepada Go Moto kerana briefing pasal Cardo eh. So jom kita gerak. Push. Sekarang ni dah masuk ke Highway Plus eh. Mengalir ke utara. So next pit stop kita akan berhenti di arena Tanjung Malim. 60 kilo lagi guys. So cuaca alhamdulillah sangat-sangat baik. Aku bagi briefing sikit lah pasal trip kali ni. Okay, aku teman Bino motorbike ni sampai ke Ipoh sahaja. So nanti depa akan berhenti ke Ipoh. Kita akan makan dulu. Lepas tu aku akan patah balik ke Rong Valley. Aku tak akan join sampai ke Penang disebabkan oleh ada anak dengan bini kat rumah. So next time lah. Next time lah. Anak pun kecil lagi. So kita balik hari boleh lah. So untuk trip hari ni, siapa yang nak join Bino motorbike rental, dia ada buat trip lah. Setiap bulan akan ke Penang. Buat masa sekarang ni lah. Masih lagi akan ke Penang. So untuk trip ni
ni aku boleh kata fun untuk harga apa DM sendiri lah dekat Bino. Okey, nanti aku akan letak link dekat bawah dan aku akan letakkan contact number sekali lah. Kalau hangpa tak nak motor pun boleh sewa motor dekat dia, join trip sekali. Ha, pergi ride. Hai. Jap bisu pula. Alamak. Tadi kata tanya malam rasa segala bulu pula. Aduh hai. Dah susah ni nak patah balik. Terlepas. So, nanti jap untuk shoot drone eh. Okey, meneruskan lagi perjalanan ke arena Tanjung Malim. Tadi berhenti untuk drone shot lah dekat Singapura. Aku tak tahu lah apa yang dia berborak dekat sini. 6 biji ni dah kena dengan kado. So aku ni tak tahu hala tuju lah. Sekejap, sekejap, sekejap. Dia ajak race guys. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game. Now we say, I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. On when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me and come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on.
Okay, geng. So, kita berada di arena ladang bekam. Arena mungkin sebelah rupai isi minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita pasang itu filter, ND filter. Aku nak gambar jantik lah. Jangan hujan tiba-tiba sudah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan lagi perjalanan kita. So, di Ipoh kita akan berlunch bermakan tengah hari ya. Yeah. Kita lunch dulu, nanti lepas lunch aku akan balik ke Kuala Lumpur balik. Lepas akan teruskan ke Penang lah. Untuk trip ni aku tak akan sampai ke Penang lah. Nanti dekat Penang Dan Airpie akan cover. So kalau pun nak tengok apa yang berlaku dekat Penang, boleh tengok YouTube Dan Airpie. Kita jumpa sekejap lagi lah. Apa yang menarik aku akan update. Jam pula bosku. Apa ini, accident kah buat jalan kah? Sebab tadi pagi tadi pukul 8 suku macam tu ada accident daripada Gopeng ke Simopulai. Macam tu lah, ke Simopulai ke Gopeng. Aku dah ingat arah utara. Tapi pagi tadi aku rasa dah clear aku. Takkan sampai 4 jam 5 jam orang tunggu kat sini lah. Tapi tak tahu lah, tengok depan macam mana. Sampai buka pintu. Nah, genting kat situ pula. Aduh. Bruh. Apa bang ni tu genting kat situ. Sorry abang, terikat dah pula. Maaf lah jadi konten abang. Aduh. Oh ni ha yang tadi. Ini punca jam ni. Ui. Lori belah situ. Ni belah sini. Ya Allah, daripada pukul 8 weh. Nak bersihkan benda tu saja. Gila man. Belum ni kedua dah kot. Ui, macam mana lain tadi tu. Duduk tak jalan tu berapa jam agak-agaknya. Allah, hai. Sian, kalau ada anak kecil ke sian. Full gas. Okay, so dah sampai Ipoh. Setelah liku-liku jam. Oh, hari aku nak balik macam mana eh? Aduh, pisang. Tak apalah. Kita layan dulu makan dekat Ipoh. Kalau perut pun sudah lapar eh. Mata pun sudah kecil. Kecil. Ini jalan favorite. Ini jalan favorite. Ini jalan favorite. Tengoklah dia punya kecil tu. Aduh. Ada yang menjeda-jeda. Tak boleh ke bawah besar sikit? Punyalah banyak kiri kanan tu ruang lagi. Kan aku baca komen tau, ramai ada accident dekat sini. Aku tak faham tu kan. Yelah memanglah tak laju pun nak. Kalau boleh je buat kecil, tapi kecil sangat. Cuba bagi lebar sikit. Lepas tu ada yang baca, aku baca komen, ni projek-projek kena sakau ni kan. Aduh lawak tu ya. Ampun memang terbaik lah. Aku kembali baik ke jalan ni ya, selepas beberapa bulan. Masih sama lah. Tak apalah, janji boleh lalu kan. Soal keselamatan 2-3 orang je pun accident pun. And maafkan lah. Aduh, pening lah. So aku akan berpecah dekat sini. So tim Mino ni akan terus bergerak ke Penang. Aku harap, aku doakan semoga semuanya selamat sampai pergi dan balik lah. Okay, so kita berpecah lagi dekat tol. Aku pun tak tahu nak sambung vlog ke tak ni. Sekejap lagi aku tengok dulu. Sebab bateri pun nak habis. Okay, dah pecah. Aduh, tak recall lah tadi. So dah pecah kat sini lah. So sini kiri tu pergi Penang, kanan ni kita pergi Kuala Lumpur. Nampak tu. Itulah
pengakhiran cerita ride untuk hari ni. Aku pun tak sure nak sambung sampai mana. Kita habiskan kat sini lah. Nanti kalau ada shock-shock, kita tengok macam mana lagi. Okay, so terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di next video, InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye. Ciao. I was bleeding, nothing to believe in, leaving all my pressure and mistakes. Wanted better, nothing to remember, so I'm freeing up my brain. Take me flying.